Hari ini Baby L sudah pintar akting hingga membuat Lesti dan Rizky Billar takjub. Putra semata wayang pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, yakni Baby L, kini sudah berusia 1 tahun lebih. Meski belum berusia genap 2 tahun, namun Al-Fatih punya cukup banyak kebiasaan baru. Bahkan menurut Rizky, putranya itu kini sudah menunjukkan bakat berakting meski usianya masih batita. Dikutip dari YouTube Leslar Entertainment pada Minggu 26 Maret 2023, suami Lesti menyebut putranya sudah bisa berpura-pura menangis, lalu selanjutnya langsung tertawa. Saat itu Baby L, sapaan akrab untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, sedang bermain di lokasi syuting bersama ayahnya, lalu ia menunjukkan ekspresi menangis kemudian tertawa. Pagi banget loh. Kamu udah bisa acting ya? Dari nangis, tiba-tiba jadi ketawa. Melihat hal tersebut, pasangan Lesti dan Rizky Billar takjub dengan aksi kepintaran putranya. Kita doakan semoga keluarga Leslar ini tetap diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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
mau ngajakin teman-teman semua untuk bersedekah, mulai dari 1000 aja. Insya Allah yang kalian berikan kita akan salurkan kepada yang membutuhkan. Dan pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian langsung tap linknya aja ya. Kita kan jadi kan sama. Pensiun tapi penting. Oh, pensiun kita dulu. Ya, pensiun. Akan 9 tahun. Yes. Wah, orang biasa pingsan ya, kena bonceng RNC ya. Iya, karena Kang Egi nuhun. Kata yang kondang. Sami-sami. Kak. Iya. Aduh, ini tremor tangan Dede, lihat dulu. Kakak, lihat dulu tangan Dede tremor.